kita sekarang sudah didatangi Ramadan adalah salah satu bulan daripada bulan Islam, ya, bulan yang ke-9 yang dikenal dengan Ramadan. Kenapa dia disebut dengan Ramadan? Dulu, ya, awal-awal Arab meletakkan nama Ramadan itu bertepatan dengan udara yang sangat panas, kering, maka disebutlah dengan Ramadan. Yang asal katanya adalah rombo, ya, yaitu panas, syiddatul hararah. Saat ini saya punya santri dan adik juga sekaligus sedang melaksanakan umrah di Makkah Al-Mukarramah. Dia cerita, Kak, di Makkah panas sekali, sesuai dengan namanya, Ramadan. Dan saya yakin seluruh kaum muslimin dimanapun berada juga sekarang merasakan panas, ya, kering. Tapi walaupun tidak cuaca yang panas, karena kita sedang berpuasa, maka Ramadan ini penuh dengan apa namanya tafaulan dengan kata-kata Ramadan itu adalah kering dan panas. Tapi insya Allah, ya, kering dan panas badan kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kering badannya tapi basah hatinya, kering badannya tapi basah pikirannya, kering badannya tapi basah ibadahnya, insya Allah.